pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Ketua Satgas COVID-19 Nasional Doni Monardo menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 melalui video conference dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Kota di Aceh. Fitcon tersebut digelar dari Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Sabtu 26 September 2020. Rakor tersebut digelar untuk membahas dan menyamakan persepsi terkait penanganan COVID-19 di Aceh. Selain Satgas COVID-19 Kabupaten Kota, rapat juga diikuti secara langsung oleh Pangdam Iskandar Muda Hasanuddin, Kapolda Aceh Wahyu Widada, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RT Dawati, serta para asisten Sekda Aceh dan Kepala SKPA. Rapat juga diikuti oleh para ahli dan pakar dalam penanganan COVID-19 yang datang dalam rombongan Satgas COVID-19 Nasional. Selain menggelar rapat koordinasi, Doni juga mengantarkan sejumlah bantuan yang dibutuhkan Aceh untuk penanganan COVID-19, mulai dari ventilator, hand sanitizer, APD hingga masker. Presiden menugaskan saya untuk membantu Aceh, kata Doni Monardo. Doni menyebutkan pihaknya siap memperkuat dan memprioritaskan Aceh dalam penanganan COVID-19. Untuk itu pihaknya akan membantu sejumlah kebutuhan yang diperlukan Aceh dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah melaporkan, saat ini RSUD ZA membutuhkan tambahan ruang RICU dan ruang isolasi pasien. Ia juga melaporkan situasi terkini rumah sakit di kabupaten kota dalam penanganan COVID-19. Nova mengatakan, total ruang isolasi di rumah sakit kabupaten kota saat ini juga masih belum mencukupi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya, Nova juga menyampaikan kebutuhan ruang isolasi untuk pasien OTG di seluruh Aceh. Ia mengatakan, setidaknya ada 1.628 ruang isolasi tambahan yang perlu disediakan di seluruh daerah di Aceh. Sejumlah upaya penanganan yang telah dilakukan itu, antara lain menerbitkan seruan bersama terkait pencegahan dan antisipasi virus corona, mengeluarkan maklumat bersama tentang penerapan jam malam dalam penanganan coronavirus disease 2019, dan tausiah terkait pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan pada masa darurat COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh MPU Aceh. Hal senada juga disampaikan oleh Pangdam Iskandar Muda Hasanuddin. Ia mengatakan pihaknya sudah menjalankan kewajiban untuk melaksanakan perintah dalam Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sementara Kapolda Aceh Wahyu Widada mengatakan dalam rangka menanggulangi COVID-19 di Aceh, pihaknya terus memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan mengerahkan personil untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan. Upaya penanggulangan COVID-19 di Aceh juga datang dari Tim Penggerak PKK Aceh. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diah RT Dawati mengatakan, selama ini pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan masker sesuai dengan arahan dari Presiden.